Berbicara tentang kasih sayang akan lebih lengkap rasa tersebut kita berikan kepada semua makhluk ciptaan Tuhan maupun benda mati yang ada di sekitar kita. Karena hal ini akan membentuk sebuah keseimbangan baik dengan sesama manusia, alam beserta isinya. Umat Hindu di Bali memiliki satu perayaan hari kasih sayang terhadap tumbuh-tumbuhan yang dinamakan Tumpek Uduh, Tumpek Bubuh, Tumpek Warige, Tumpek Pengatak. Perayaan ini merupakan kearifan lokal yang diturunkan oleh para leluhur yang sudah menjadi budaya dan tradisi umat Hindu dalam mengungkapkan olas asihnya kepada tumbuh-tumbuhan. Upacara ini merupakan sebuah aplikasi dalam upaya membentuk keseimbangan alam Bali dengan konsep Trihita Karana. Trihita Karana merupakan tiga penyebab kebahagiaan, kedamaian, dan keharmonisan. Pertama, parahyangan yang merupakan hubungan baik manusia dengan Tuhan. Kedua, pawongan yang merupakan hubungan baik manusia dengan manusia. Sedangkan ketiga, palemahan yaitu hubungan baik manusia dengan lingkungannya. Tiga komponen tersebut kita sadari memegang peranan penting dan memiliki andil dalam keberlangsungan kehidupan umat manusia. Tentu yang pertama kita adalah merasa bersyukur ya, karena setiap upacara yang dilakukan ini kan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada alam, bahwa alam semesta ini menjawab, alam semesta ini memberikan kehidupan yang luar biasa, apalagi di Indonesia dan Bali ya, bahwa sebagai tanah pertanian, sebagai masyarakat petani, tentu kegiatan-kegiatan penanaman pohon dan seterusnya ini adalah hal yang menjadi prioritas ya, karena memang didukung oleh alam. Yang kedua, bahwa kegiatan Tumpek Warige di samping tadi adalah rasa bersyukur, tetapi kita juga ingin dan kita semua mengetahui ini kan pendidikan ya, edukasi kepada kaum milenial, sehingga ngeh kenapa ada upacara Tumpek Warige. Tentu ini adalah bagaimana kearifan lokal kita di Bali ya, sayang terhadap alam ya, terhadap tumbuh-tumbuhan yang sudah memberikan kehidupan. Nah dengan demikian kita akan selalu memperhatikan bahwa alam, tumbuh-tumbuhan ini perlu disayangi, tumbuh-tumbuhan ini perlu dihargai, karena mereka lah yang memberikan kehidupan kepada manusia ya. Pemujaan ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sarwa Dewa Sengkara yang kita harapkan atau memohon supaya kita diberikan sarwa tumbuh yang artinya tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang beragam yang tentunya nanti hasilnya adalah untuk segenap makhluk hidup. Dan juga kita mengetahui Trihita Karana yang artinya adalah manusia, hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widiwasa, hubungan manusia dengan alam beserta isinya, dan terakhir adalah hubungan manusia dengan manusia. Nah, di sini hubungan manusia antara alam atau isinya itu adalah termasuk tumbuh-tumbuhan. Marilah kita menjaga, merawat, dan memberdayakan tumbuhan supaya tumbuhan atau pangan ini selalu berkelanjutan. Tumpek Uduh atau Tumpek Panuduh ini merupakan simbolik daripada Trihita Karana, di mana hubungan antara manusia dengan alam. Nah, itu merupakan perayaan daripada Tumpek Uduh atau Tumpek Warige ini. Nah, bagaimana hubungan manusia dengan alam ini secara harmonis mestinya saling menjaga. Nah, di mana kita sebagai warga masyarakat kaum milenial kita menjaga alam kita agar lestari, sehingga alam ini juga akan berdampak positif kepada kita sebagai warga Bali atau warga bumi pada umumnya. Makhluk hidup ini telah memberikan kita banyak manfaat seperti sebagai sumber makanan, kayu-kayu sebagai bahan bangunan, pepohonan yang menjaga daerah resapan air, dan sebagainya.
Perayaan Tumpek Uduh ini mengajarkan kita tidak hanya berhenti pada pemanfaatannya saja. Orang Bali yang pada kesehariannya selalu banyak bersyukur atas apa yang diterima, memberikan cinta kasih dan penghormatannya terhadap tumbuh-tumbuhan melalui perayaan jatuh pada Rahina Canisjara Kliwon Wuku Warige. Bagi kaum generasi muda, perayaan Tumpek Buboh ini mungkin tidak begitu familiar atau terbiasa, bahkan dipandang sebagai seremonial belaka yang dilakukan secara rutin menjelang Hari Raya Galungan. Namun di balik itu, sebenarnya ada hal penting, yakni bagaimana kita diingatkan untuk menghormati dan mencintai bumi sebagai tempat kita tinggal. Bahkan pada pertemuan antara kepala negara yang berlangsung dalam G20 pada pertemuan beberapa waktu lalu membahas tentang pemanasan global yang mana disebabkan karena semakin berkurangnya pepohonan. Bagi kita dan generasi muda, tentu dengan peringatan Hari Tumpek Warige ini atau Tumpek Buboh di Bali, ini akan memberikan pembelajaran bagi kita bahwa kita harus menyayangi bumi, tumbuh-tumbuhan. Apalagi situasi bencana seperti sekarang ini, kan banyak bencana diakibatkan karena kurangnya perhatian, bahkan beberapa daerah-daerah resapan itu dijadikan tempat-tempat yang memang dibangun ya, sehingga berkurang daerah resapannya. Di sini peran kita termasuk peran pemerintah bagi mengatur tata ruang ya. Kalau memang sono-sono hijau, sono resapan ini harus dipertahankan. Di mana akan dibangun, di mana daerah resapan ini tentu harus dihijaukan ya. Jadi kita berharap bahwa motivasi komunikasi kita harus bagus terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan alam ya. Dari kearifan lokal yang sudah ada ini, kita selalu berdoa, kita selalu bermotivasi, selalu berkomunikasi agar apa yang menjadi harapan ke depan, terutama terkait dengan pemanasan global, karena kalau sudah terjadi pemanasan global karena kurangnya penghijauan, ya tentu akan tidak baik untuk kita semua. Ini dunia akan masalah. Terkait dengan pemanasan global, nah, belakangan terjadi pertemuan atau dilaksanakan KTT G20. Nah, di sana juga dibahas terkait dengan pemanasan global, dan pemanasan global ini juga diakibatkan karena terjadi kerusakan lingkungan. Nah, sehingga dengan konsep Trih Dekarane yang telah diwariskan oleh leluhur kita di Bali, mari kita ikut terlibat untuk menjaga agar tidak terjadi pemanasan secara global nantinya yang lebih parah. Walaupun saat ini sudah terjadi sebenarnya pemanasan global tersebut, tetapi dengan adanya kesadaran daripada kaum milenial, kesadaran daripada warga kita masyarakat Bali, setidaknya kita berbuat untuk Pulau Bali dulu. Nah, dengan demikian tentu akan berdampak kepada bumi, kepada dunia. Melihat situasi yang terjadi belakangan ini, mungkin terjadi beberapa bencana telah terjadi di Bali khususnya, di mana ada banjir, kemudian ada tanah longsor dan lain sebagainya, kelangkaan air pada saat musim kemarau, kemudian terjadinya banjir bandang dan lain sebagainya pada saat musim hujan. Nah, ini merupakan situasi harmonisasi alam di Bali ini perlu diperhatikan. Kita persembahkan di saat Tumpek Buboh itu, apakah cuman dengan persembahyangan atau persembahan buboh ini kita akan bisa tumbuhan kita berkembang menjadi bumi atau gumi atau dunia gemuk bin landuk atau subur cuman dengan persembahyangan semata itu? Tentunya tidak. Kita tidak cuma dengan persembahyangan atau persembahan sesaja, tetapi mari kita bersama-sama bergotong royong menanam 1000 pohon, menjaga, merawat, dan tentunya memberdayakan alam kita dengan tulus, yang tentunya pangan kita akan berkelanjutan.
Sumpek Uduh yang juga dalam bahasa Bali dapat diartikan sebagai sebuah perintah agar tanaman cepat berbuah. Disebut tumpek bubuh karena sesajen atau dalam agama Hindu umum disebut banten yang dihaturkan pada perayaan tersebut dilengkapi dengan bubuh sumsum. Selain itu, bubuh sumsum ini merupakan sebuah lambang kesuburan dengan harapan tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh subur dan cepat berbuah. Dinamakan tumpek warige karena perayaan dari upacara ini jatuh pada wuku warige. Selanjutnya dikatakan tumpek pengatak karena pada prosesi menghaturkan sesajen dilakukan dengan menepuk-nepuk dan mengelus-ngelus batang tumbuhan sebagai wujud penyampaian harapan dari pemiliknya. Bagi kaum milenial, konsep ini juga dapat dilakukan dengan mulai mencintai buah-buahan lokal yang memiliki nilai lebih. Buah lokal memiliki nilai spiritual karena dari proses penanaman, perawatan hingga pemanenan diupacarai, salah satunya melalui upacara tumpek bubuh. Beda halnya dengan buah impor yang hanya mengedepankan prestis dengan minim kualitas dari segi kesehatan. Penggunaan buah lokal sekaligus juga membantu para petani untuk meningkatkan ekonomi karena hasil panennya laku di pasaran. Ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, Provinsi Bali pun itu sudah mengeluarkan Perda 3 2013 tentang perlindungan buah lokal. Ini artinya bahwa kalau kita sudah memberikan perlindungan terhadap buah lokal, apalagi nanti kita berharap bahwa perda ini ditindaklanjuti dengan perarem di desa adat, maka buah lokal ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau buah lokal sudah dimanfaatkan untuk kepentingan adat dan budaya, termasuk juga kepentingan pariwisata, maka orang akan rajin, orang akan berinvestasi dan selalu menanam buah-buahan yang memang asli hidup di tanah Bali atau di Indonesia ini ya. Nah, kita berharap bahwa dengan penggunaan buah lokal, pelindungan buah lokal ini, apa yang kita persembahkan ini adalah buah suci. Kenapa kita sebut buah suci? Karena buah ini sudah diupacarai dalam tumpak warige, sehingga dia lahir berbuah berdasarkan juga telah kena upacara. Sehingga bahkan kami bilang bisa diistilahkan kalau buah impor ini adalah buah bebinyat, karena dia lahir tanpa diupacarai, sedangkan buah Bali ini atau buah lokal ini kan lahir berbuah sudah diupacarai. Inilah yang seharusnya kita persembahkan untuk kegiatan upacara yang maknanya adalah pala bungkah dan pala gantung. Nah, kalau tadi Perda 3 2013 ini tentang perlindungan buah lokal bisa dilanjutkan dengan pembuatan perarem atau wigawig, maka masyarakat akan sadar apa yang kita persembahkan itu sudah seharusnya yang kita hasilkan, yaitu buah lokal. Inilah makna dari kemandirian bangsa. Yang kedua, dengan rajinnya kita menanam, melindungi daripada hutan, tanaman, dan lain sebagainya, bumi kita akan menjadi baik, akan tidak ada longsor. Yang kedua, banjir, selanjutnya juga terhadap pemanasan global. Produk buah lokal sangat penting kita lakukan, karena tentunya untuk pertumbuhan ekonomi kita, di khususnya di Bali, marilah kita tingkatkan kualitas kuantitas buah lokal kita. Seandainya buah lokal kita yang sudah kualitas kuantitasnya bagus, kita tidak usah lagi mengekspor buah impor yang tentunya kita suguhkan dengan tamu-tamu yang hadir ke Bali, baik tamu dalam negeri maupun luar negeri. Kita suguhkan dengan buah lokal kita yang tentunya para petani kita akan berdaya, yang tentunya ekonomi kita akan bertumbuh kembang. Nah, bagi kita pemerintah Provinsi Bali, kami harapkan betul-betul melaksanakan blueprint yang telah disepakati terkait dengan harmonisasi tentang Bali, bagaimana kita mewujudkan trihitekarane blueprint untuk Provinsi Bali itu secara konsisten dilakukan, sehingga tidak nantinya terjadi bencana yang lebih parah terhadap Pulau Bali, pulau yang tempat kita bernaung, tempat kita hidup di sini bersama
anak cucu kita ke depan, semestinya kita jaga, betul-betul kita jaga. Dan harapan kami kembali lagi pada pemerintah agar blueprint itu secara konsisten dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi rencana kesepakatan bersama itu bisa terwujud nantinya untuk generasi kita berikutnya. Esensi dari perayaan Tumpek Wariga adalah ungkapan rasa syukur kehadapan Ida Sayang Widiwasa atas berkah dan rahmatnya telah melimpahkan kesuburan alam semesta sehingga semua tumbuhan dapat hidup dengan subur, berbunga dan berbuah yang berguna bagi manusia dalam mewujudkan kebahagiaan secara harmonis. Secara jasmaniah, manusia dapat menghirup oksigen, memanfaatkan akar, batang, umbi, buah, bunga, dan daun dari tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara rohaniah, manusia bisa menikmati keindahan alam, kesegaran, dan kebugaran, sehingga pikiran manusia cerah dan bersih, bahagia, aman, sentosa. Penguatan buah lokal dalam usaha ketahanan pangan dan membantu ekonomi petani ini juga dapat dipadukan dengan kemajuan teknologi. Kaum milenial yang melek akan teknologi tentunya dapat ikut serta membantu bahkan menjadikan penguatan buah lokal sebagai peluang bisnis baru. Kenapa kita harus menggunakan buah lokal? Banyak keuntungannya. Yang tadi secara niskala bahwa upacara yang kita persembahkan ini adalah hasil daripada pertanian kita. Yang kedua, buahnya sudah diupacarai sehingga menjadi buah suci. Yang ketiga, tentu petani akan bergembira karena buah yang dihasilkan itu laku di pasaran. Sedangkan kalau kita menggunakan buah import, tentu orang luar negeri yang untuk kemandirian bangsa ini kan sangat ditentukan sejauh mana kita menghargai daripada hasil produksi dalam negeri ya. Inilah yang kita ingin diskusikan, ingin kita komunikasikan bahwa kita semua ingin menghargai dan memanfaatkan buah lokal baik untuk kegiatan adat dan agama ya. Karena kita tahu bahwa dari hasil-hasil penelitian itu di Bali ini banyak sarana upacara ini didatangkan dari luar. Sehingga justru apa yang kita hasilkan tidak terpakai. Yang kita gunakan adalah produksi luar, bahkan luar negeri ya. Inilah yang tidak bijak, nah sehingga pertanian kita tentu kurang bersemangat. Untuk dewasa ini, pangan mulai terganggu, bahkan terganggunya di seluruh dunia. Jadi, pangan ini dengan serius masuk ke perhelatan G20. Nah, menjadi agenda penting, menjadi agenda yang sangat penting di G20. Nah, harapan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita disarankan untuk mempertahankan pangan untuk di seluruh Indonesia. Dan mulailah kita bersama-sama menanam seperti tanaman atau buah-buahan lokal yang kita miliki, yang tentunya buah lokal kita jaga kualitas kuantitasnya, tentunya akan selain menghidupi makhluk, pangan ini berkelanjutan juga tentunya ekonomi akan berkembang dengan adanya pangan kita yang semakin maju, semakin berkualitas dan berkuantitas. Hidup harmonis ialah dambaan bagi setiap umat manusia. Hubungan yang harmonis dalam pandangan Hinduisme dijabarkan dengan konsep Trihita Karana. Hubungan yang harmonis sebagaimana filosofi Trihita Karana antara manusia dengan lingkungan, terlebih dengan alam semesta ini, bagi umat Hindu diterapkan pada upacara Tumpek Wariga yang merupakan salah satu dari sekian upacara yang ada di Bali. Namun sejalan dengan perkembangan zaman juga membawa berbagai macam perubahan, terlebih Bali sendiri yang pendapatannya sebagian besar bersumber pada sektor pariwisata juga memiliki kontribusi hampir mengalami krisis air.
Sebaliknya, di saat musim penghujan, banjir terjadi di mana-mana. Tentunya bencana alam yang belakangan sering terjadi hendaknya dapat menjadi sebuah pembelajaran bahwa telah terjadi pelanggaran dan pengerusakan lingkungan yang membabi buta. Nah, dengan terjadinya bencana alam yang telah terjadi ini, kita tentu harus berhitung. Di satu sisi terjadi bencana alam. Nah, kemudian di satu sisi kita membutuhkan pembangunan ekonomi. Nah, kita harus menyeimbangkan hal ini sesuai dengan apa yang sudah saya barusan sampaikan. Di satu sisi untuk menjaga alam, mungkin kita akan melakukan tindakan-tindakan nyata bagi kaum milenial ini untuk meningkatkan penanaman hutan mangrove, kemudian penanaman hutan gundul dan lain sebagainya agar berusaha untuk tidak merusaknya dalam sisi kita untuk melestarikan alam. Tapi di satu sisi untuk pembangunan ini juga penting untuk perekonomian sehingga diseimbangkan. Ada satu sisi kita mungkin gunakan untuk lahan perumahan ataupun pariwisata, tapi ada satu sisi lainnya kita semakin lestarikan hutan-hutan yang ada, terutama hutan-hutan yang gundul itu agar ditanami kembali itu. Nah, juga kita sampaikan untuk kaum milenial supaya bisa juga generasi penerus kita menjaga dan menjamin pangan berkelanjutan. Marilah kita bergotong royong bersama-sama juga dengan kaum milenial untuk melakukan penghijauan atau 1000 tanam pepohonan yang dibilang go green. Dan juga tentunya setelah menanam, marilah kita menjaga bersama-sama, merawat bersama-sama, yang sehingga kaum milenial kita ke depannya bisa memberikan pangan untuk seterusnya atau selanjutnya. Ya tentu, pertama kita sudah harus sadar, kita tidak perlu menyuarakan bahwa daerah-daerah resapan itu kena pengaruh pariwisata, semua dibangun hotel gitu ya. Semua dibangun fasilitas pariwisata. Kalau fasilitas pariwisata itu dibangun di daerah-daerah yang memang sudah zonanya dan peruntukannya untuk pemukiman dan industri pariwisata ya. Sedangkan daerah resapan ini adalah daerah yang dilindungi. Justru kalau Bali ini ada daerah-daerah yang dilindungi, ada daerah resapan, ini akan menyebabkan ke depan ini Bali bisa dipertahankan baik terhadap pariwisatanya karena orang berkunjung banjir berkurang, yang kedua daerah-daerah hijau segar dan lain sebagainya. Ini kan cukup memberikan harapan bagi kita untuk kelangsungan daripada kehidupan Bali dan pariwisata. Pelaksanaan upacara Tumpek Warige dikaitkan dengan filosofi Trihita Karana berfungsi memberikan pendidikan pada umat akan pentingnya pelestarian tumbuh-tumbuhan agar tetap terjaganya kelestarian alam. Umat diharapkan memperlakukan alam dengan bersahabat dan manusia tidak mengeksplorasi alam secara berlebihan sehingga alam akan sangat ramah pada manusia dan memberi segala kecukupan dalam pemenuhan kehidupan manusia. Sebab hanya dengan demikian, manusia secara berkesinambungan akan mewariskan tatanan alam semesta secara harmonis agar bisa hidup dengan nyaman dan sejahtera. Bagi kaum milenial, dukungan terhadap penyelamatan bumi ini tidak saja melalui tindakan nyata dengan menggelorakan gerakan penanaman pohon, namun juga sumbangan pikiran baik kepada pemerintah maupun mengingatkan masyarakat dan komponen lainnya untuk tetap menjaga alam Bali. Nah, secara wujud nyatanya mungkin kaum milenial ini turut terlibat dalam pemikiran dan ide-ide kreatif bagaimana kita bisa memberikan semacam arahan, semacam pemandangan wawasan lah kepada kaum milenial atau warga masyarakat di Bali agar benar-benar menjaga alam, menjaga ekosistem alam ini supaya tidak lebih parah nantinya ke depan. Mungkin secara langsungnya, secara nyatanya, kita sebagai warga milenial bisa terlibat dalam penanaman pohon, baik itu di
pegunungan yang semakin gundul atau mungkin bisa juga pada hutan mangrove. Nah, ini sangat berdampak sekali terhadap alam kita. Sehingga dengan demikian Trihita Karana, khususnya hubungan harmonisasi antara manusia dan alam ini bisa kita lestarikan. Tentunya kita bersosialisasi dengan kaum milenial kita, memberikan pemahaman tentang pangan atau kita manusia yang cinta dengan alam semesta. Salah satu contohnya adalah pangan atau tumbuh-tumbuhan pepohonan ini, kita kasih sosialisasi makna dan filosofinya, dan juga kita ajak bersama-sama untuk menanam 1000 pohon atau goprin. Kita berikan bagaimana cara merawat dan menjaganya, yang tentunya kita berikan keyakinan akan terjaminlah pangan ini akan selalu ada dan berkelanjutan. Generasi muda ini kan kaum milenial ini sangat paham ya teknologi ya. Dengan teknologi digital dan lain sebagainya, ini akan tertarik generasi ini bagaimana caranya kita bertahan, bagaimana kita memperbaiki dari hasil pertanian kita agar memiliki daya saing yang bagus ya. Ini tentu kita harus lakukan, sehingga perlu daripada hasil-hasil penelitian kampus, sudah itu generasi muda yang sangat inovatif ya di dalam menampilkan hasil-hasil pertanian ini ya. Karena semuanya kalau sudah diolah dengan baik, maka hasilnya akan baik. Terkadang kan kita kewalahan dari teknologi ya. Hasil pertanian melimpah, tetapi karena tidak dikelola dengan baik, tidak ada sentuhan teknologi, maka pasca panen ini akan menjadi terbuang ya. Inilah saya yakin bahwa kaum milenial ini sangat kreatif dan inovatif di dalam menentukan pasar, termasuk memasarkan hasil daripada pertanian kita ya. Makna dari perayaan Tumpek Boboh adalah agar alam memberi manusia untuk dapat memenuhi kecukupan hidupnya. Di mana makna kecukupan adalah manusia tidak perlu mengeksplorasi alam secara berlebihan, sehingga selalu ada keseimbangan antara yang dipergunakan dengan yang ditanam. Upacara Tumpek Wariga memberikan pendidikan pada seluruh umat Hindu akan pentingnya pelestarian, khususnya pelestarian tumbuh-tumbuhan. Pelaksanaan Tumpek Wariga pada hakikatnya bertujuan untuk melestarikan sumber daya hayati dan mineral dari alam semesta, misalnya hutan yang masih terpelihara dengan baik dapat menjaga kestabilan debit air dan mencegah timbulnya tanah longsor. Di balik tradisi yang sudah ada dari zaman tradisional ini, pendidikan nilai-nilai karakter tidak kalah pentingnya diamalkan dalam kehidupan di zaman modern ini. Karena semakin dewasa bumi ini, semakin banyak mengalami perubahan. Untuk itu, mari kita jaga pepohonan, sayangi dan rawatlah dengan tulus, karena mereka makhluk hidup yang pasti akan membalas perlakuan baik kita terhadapnya.